Salam sejahtera, anda bersama saya lagi Nur Azlina Rizwan dalam Intai Intai Deco. Oleh kerana minat yang begitu tinggi ya dalam seni hiasan dalaman rumah, dua beranak Sani Iskandar dan Raja Zulhan berkongsi idea menghias kediaman mereka berkali-kali sejak 20 tahun lalu. Daripada sekadar hobi ya, ia telah berkembang menjadi satu perniagaan. Jom bersama saya ke Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur. Rumah teres satu tingkat yang terletak di Taman Tun Dr. Ismail ini telah didiami hampir 3 dekad yang lalu. Menurut pemiliknya, rumah yang berkeluasan 6,000 kaki persegi ini telah melalui beberapa peringkat pengubahsuaian. Malah penataan hiasan dalaman turut berubah mengikut arus perubahan trend. Rumah ni kan? Actually, siapa punya idea? Your mother ke you punya idea? Sebab dua-dua ada kreatif. Dua-dua kreatif, ya? Itulah. Actually, rumah ni duduk dah lama. Dalam more than 25 years. So, along the years tu, kita duduk tukar every time. So, ikut perkembangan lah. Because ayah my mother memang suka decorate rumah, you know. Pergi tengok tempat, rumah orang, dia balik. And then, see what's new in the market, apa semua kan. So, it's basically idea both of us lah. Because dia pun buat dan I pun at the same time pun buat sama. So from time to time pun renovation pun ada lah. Yes, rasa rumah ni dah renovated more than 4 times agaknya dah. Oh ya ke? From the tropical punya concept ke English ke modern semua dah try lah. So sekarang ni konsep apa ni? So now kita go very simple. We still have the classic furniture. Furniture klasik tu masih ada. Tapi kita cuba buatkan a more simpler version macam tak the heavy sangat. So more to modern. Contemporary, I think. I see. Yeah. Berpengalaman dalam bidang hiasan dalaman, sememangnya pemilik kreatif menyusun atau perabot agar nampak kemas dan teratur. Gandingan perabot moden yang disuai padan dengan barangan perhiasan klasik menyerlah teratak Sani Iskandar. Nah, impak di ruang rumah ini pula berlainan di mana anda merasa bagaikan berada di sebuah rumah di negara Eropah. Tetapi sebenarnya ya, saya masih berada di rumah Sani. Seperti fireplace ini ya, di negara barat ia lebih berfungsi untuk memanaskan ruang tamu. Tetapi di negara kita, ia lebih digunakan sebagai satu dekorasi. Menurut Sani, dia sepakat dengan ibunya, Raja Zulhan Raja Shah, tak kala membeli barangan dan aksesori perhiasan. Macam you suka apa? Koleksi? Okay, we all suka mirror. Anything yang in the shape of a mirror for the wall ke atau catch anything glass and mirror we like. Oh. Selalu collect cermin, you know? And sebab then, suka tengok diri kat cermin ke apa? Tak juga, I think mirror tu it gives the house a bigger impact. Yes. Yes. Nampak cerah lagi kan. Oleh kerana ketelitian Sani dalam menghias rumah, kenalan rapat juga mendapatkan nasihat dan hikmatnya untuk menata hias kediaman mereka. Warna putih, lambang bersih dan suci, mendominasi kamar tidur berdinding kaca agar kelihatan lebih luas. Segi warna kan, Sani? Kenapa red and white ni? Banyak red, white. Okey, kita pernah try buat dulu rumah semua putih. We have done the wall in white. Tapi I rasa this merah ni kan it gives the house warmth. And then bila color tu gelap, bila you put anything on the wall macam kita letak mirror or anything in gold kan, it will stand out more. Right. Yes. And, tapi and tak boleh banyak sangat kot. Yeah. And it's a very good contrast, yeah, white and red. Okay? Yes, yang bawah tu we have the paneling bawah tu to give a better finish to the wall lah. Maknanya wall tu tak adalah macam kosong sangat kan. Normally those panelings kan in a wooden form tu. Yes. Dia buat daripada kayu apa normally tu? They want from mahogany punya kayu. Actually we've got this idea masa kita pergi tengok macam kan some hotels dia ada this paneling. Yes. And then the last time we went to Kakosa had this paneling. So I was very attracted kan. Because I rasa dia bagi macam wall to character. Right. Macam a paneling ni, is it still suitable to have paneling punya concept in Malaysian houses? Because most of the panelings banyak kebanyakan dia macam dekat rumah yang
overseas kan, because yes, cuaca sejuk. Correct. So they use a lot of wood kan. Betul. Macam paneling ni boleh juga, yeah, it's okay to do in Malaysia, tapi you kena touch up all the time. Sebab I rasa dia punya kayu tu makin lama dia kadang-kadang mengecut. I see. So kadang-kadang we have to touch up. Kita kena touch up by time to time lah. And keep on thinking. Kalau dia mengecut tu macam mana dia punya dia, you boleh nampak dia punya gap tu macam besar, you know. And it start to get loose, so they will come and touch up untuk kita. Kunjungan ke rumah-rumah kenalan juga mencetus idea untuk Sunny memperindahkan dekorasi dalam dan luar rumah. Tapi, I suka magazine, buku, you know. And then bila jalan ke sana sini, we always see TV program. Yeah. Tengok dia punya dekor macam mana, you know, what is new. Replika rusa menyambut kunjungan tetamu di laman rumah bagaikan berada di taman mini haiwan. Ditambah dengan set kerusi meja taman sambil menikmati minuman petang dalam suasana santai, pasti meninggalkan kenangan yang abadi. Mengamati keunikan seni bina dan hiasan dalaman rumah pisau di Negeri Sembilan. Saya gunakan besi konkrit ni sebab dia satu, kita tidak memblok view ataupun pandangan daripada dalam dan juga pandangan luar ke dalam rumah. Lain daripada yang lain. Itulah ya keinginan Ahadin Haji Abu Samah yang berhasrat untuk mendirikan sebuah kediaman untuk keluarganya. Yang menariknya ya, berbanding dengan rumah konvensional yang berdinding konkrit dan bercat, hampir 60% daripada struktur binaan rumah banglonya diperbuat daripada kaca yang tahan lasak. Jika kebanyakan orang ya menganggap privasi satu keutamaan, berlainan pula dengan Ahadin yang lebih gemar dengan rumah yang berkonsepkan lapang dan luas. Dari Kuala Lumpur ya, Intai-Intai menjenguk pula sebuah teratak yang bergelar Rumah Pisau di Senawang Negeri Sembilan bersama wartawan Nur Azian Abdul Karim. Kenapa agaknya rumah ini bergelar Rumah Pisau? Jom kita lihat. Sebaik kru Intai-Intai Deko sampai di kediaman banglo dua tingkat ini, kami terpegun dengan keunikan reka bentuknya. Seni bina banglo dua tingkat ini berbeza berbanding rumah-rumah banglo berhampiran di Taman Lavender Heights di Senawang. Selain rumah pisau, ada segelintir individu yang menggelar banglo ini sebagai rumah kapal. Oleh kerana faktor kelainan daripada rumah yang lazim dilihat, kediaman ini mengambil masa setahun untuk dibina. Selalunya kan tertulang konkrit ini digunakan untuk masa kita nak buat rumah ataupun bangunan. Tetapi kali ini agak berbeza di mana mereka menggunakannya untuk buat pagar pula. Jadi inilah sebenarnya salah satu keunikan rumah ni. Sebelum kita membuat rumah, kita membeli tanah. Ya. Jadi apa yang saya telah beli tanah, saya membeli tanah yang berbentuk tiga segi. Jadi rumah yang tanah yang berbentuk tiga segi ini, kita kena mencari satu konsep idea yang agak unik. Kita tidak boleh membina rumah yang berbentuk yang biasa, yang selalu terdapat di pemaju yang membuatlah. So kita mencari idea tu agak lama juga lah. Kan kita akan appoint satu arkitek dan kita akan keluarkan kita punya idea. So kita gabungkan dengan idea dia. Saya gunakan besi konkrit ni sebab dia satu, kita tidak memblok view ataupun pandangan daripada dalam dan juga pandangan luar ke dalam rumah. Itu tujuan saya membuat pagar yang berbentuk begini untuk direlevankan dengan rumah yang tidak bercat. Selesa dengan konsep terbuka dan lapang, Ahadin memilih berdindingkan kaca pada sebahagian besar rumahnya. Baginya, selain iklim, faktor keselamatan dan privasi bukan penghalang utama dalam merealisasikan impian. Kalau you sentuh pasal privasi, so privasi kita ada ruang yang perlu kita privasi lah. Contohnya di kamar, itu perlu privasi lah. Tapi kalau di living area ataupun family area, saya rasa tak semestinya. Sebab kita nak tengok sama ada kita boleh tengok orang datang,
atau pencuri pun tak masuk, kita boleh nampak kan. Ha, jadi itu sebabnya, dan saya tak suka benda yang gelap macam tertutup dinding. Separuhnya rumah kebanyakan berdinding batu, jadi saya tak berminat lagi dalam. Dari luar hingga ke dalam, penerapan elemen raw simen jelas kelihatan dari siling hingga ke lantai banglo ini. Saya memang suka benda yang ringkas dan simple lah. Sebab rumah ni berbentuk moden, jadi kita kena kaitkan dengan barang-barang yang begitu simple. Contohnya di bahagian ruang tamu, jadi tidak berserabut lah. Dekorasi ruang tamu berciri minimalis dengan sofa putih berbentuk L serta meja makan. Hamparan permaidani merah menambah seri ruang berkenaan. Aksesori dinding yang minimum membangkitkan seri ruang. Tempat ni yang merupakan satu tempat favorite saya lah. Apabila saya sarapan pagi ataupun makan malam, jadi keadaan di sini tenang. Di samping ikan yang ada di dalam kolam ni. Okey, di bahagian dapur ni, interior ataupun perabot yang ada memang ringkas, kerana meja makan pun saya membuat tempahan, tidak membeli di tempat kedai-kedai yang berdekatan lah, ataupun di mana-mana kedai. Di bahagian wall cabinet pun saya tempah, warna custom made lah. Kita tidak beli yang pasang siap pun. Susunan batu gunung dari bahagian dapur sehingga ke bilik air untuk tetamu menambah nilai artistik rumah pisau ini. Bertindak sebagai pemisah antara laluan masuk dan dapur, pemasangan batu-batu ini memerlukan hikmat pakar. Sementara jubin berwarna coklat kemerahan yang menghiasi dinding bilik air menaikkan seri ruang ini. Dinding ini saya buat dengan kayu bermetik. Jadi dia memakan kos yang agak tinggi sedikit kan, supaya dapat kita sesuaikan dengan keadaan family area. Sebab kita tak menggunakan lansir, jadi saya tempah blind untuk menutup pandangan luar ke dalam. Pemandangan dari pintu berkaca menampakkan halaman menghijau yang sentiasa dijaga dengan rapi. Di tingkat atas banglo ini menampilkan suasana yang berbeza berbanding di tingkat bawah. Berlantaikan kayu, suasananya sejuk dan mendamaikan. Kamar utama yang berbentuk tiga segi dihias ringkas dengan menempatkan katil bersaiz queen berhadapan almari pakaian pasang siap. Bidai kayu diletak di bahagian cermin bagi memberi privacy. Bilik tidur anak-anak masih mengekalkan konsep yang sama. Warna-warna ceria digunakan mengikut usia mereka untuk menyerikan ruang berkenaan. Di bilik tidur anak lelaki pula, Ahadin hiaskan mengikut citarasa anak lelaki tunggalnya yang disuai padan dengan konsep hiasan keseluruhan rumah. Menurut Ahadin lagi, dia pernah menanam rumput di ruang balkoni di bahagian atas anjung kereta. Oleh kerana faktor penyelenggaraan, dia membuat penukaran dengan meletakkan batu-batu reflexology. Menjelang malam, suasana rumah pisau berubah menjadi lebih dramatik dengan sinaran lampu spotlight yang mengelilingi rumah ini. Lampu yang sengaja dipasang pada waktu malam bagi menonjolkan keunikan seni bina rumah sudah pasti memukau sesiapa yang memandang. Pelbagai perabot dan aksesori hiasan dalaman sebentar lagi. Ramai pemilik rumah gemar menghiasi kediaman mereka berkonsepkan kedesaan Inggeris. Konsep ini dikatakan mampu memberi ketenangan serta menyuntik kesegaran serta kemewahan.
Namun bukan mudah untuk mencari gedung perabot yang memberikan pelbagai pilihan hiasan ala Inggeris mengikut kesesuaian kediaman anda. Kru Intai-Intai Deco berpeluang mengunjungi gedung Vela Design yang banyak menawarkan perabot serta hiasan bermotifkan kedesaan Inggeris. Antara yang memikat hati kami adalah kepelbagaian corak pada fabrik sofa, perabot serta langsir yang boleh dipilih mengikut cita rasa anda. Malah kepelbagaian reka bentuk perabot gaya klasik dan moden pasti menjadikan anda rambang mata untuk membuat pilihan. Bilik pameran yang disusun seperti sebuah kediaman sebenar berupaya memberi idea kepada pengunjung yang inginkan kelainan dalam menghias kediaman. Menghias rumah dengan hiasan bunga hidup akan menyerlahkan lagi keindahan dalaman kediaman anda. Selain memperindah kediaman, ia juga dapat menghasilkan udara segar dalam ruangan. Mari kita intai-intai tips deko kali ini. Untuk pastikan bunga hiasan sentiasa segar, ianya haruslah disiram setiap hari serta menggantikan air seminggu sekali untuk menghindarkan pembiakan jentik-jentik. Itulah dia, masa berlalu begitu pantas sekali. Intai-intai deko pun sudah sampai ke penghujungnya. Jika anda mempunyai sebarang idea mengenai hiasan dalaman rumah, jangan lupalah emailkan kepada kami. Sehingga kita berjumpa lagi di hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Saya Nur Azlina Rizwan mengucapkan bye. Kilauan kristal Swarovski menyerikan ruang dalam kediaman. Sebab ada, actually I suka Swarovski kan? Ada diamond. Kat dining table tu ada Swarovski yang diamond tu look something different kan. Cita rasa mewah lambang pribadi si pemilik. Mencungkil rahsia Nick Rohaiza dalam menata hias kediaman dengan perabot bercirikan klasik Eropah.